Jebakan John. Pesta ulang tahun, hore! Artinya akan banyak kue, roti, semuanya pasti sangat lezat. Selamat ulang tahun. Halo, Hentikan, Motu, hentikan. Kita harus tahu dulu siapa yang ulang tahun. Dan kita juga harus tahu siapa itu pamannya John. Ayo kita pergi dan lihat. Nanti aku akan memberikan pelatihan selama satu bulan. Kuharap kalian bisa mempelajari sesuatu. Waktu belajarmu sudah habis. Sekarang waktunya untuk mengajar. Harus menyingkirkan Motu dan Patlu dari hadapan kita. Wah, bos, wah. Itu puisi yang indah. Kalau mau menyingkirkan Motu Patlu, dia harus duduk diam di kursi ini dalam waktu yang lama. Dan itu akan terjadi jika mereka berubah menjadi anjing. Terus ikat mereka di sini. Coba bayangkan, Motu Patlu jadi anjing dan terikat di pintuku. Dan aku pun akan selalu memberikan dia tulang setiap harinya. Semoga beruntung ya. Selamat datang. Wah, kalian datang kemari. Motu dan Patlu, ini sungguh kebanggaan bagiku dan juga kebahagiaanku karena kau mau datang ke sini. Aku ucapkan terima kasih banyak pada kalian. Terima kasih. Kalian adalah tamu spesial kami. Mari silakan duduk. Kursi ini menunggu kalian datang. Sepertinya ini mencurigakan ya. Aku juga merasa begitu. Biarkan saja. Pertama kita harus makan kuenya dulu. Terus pikirkan siapa dia. Kena kau sekarang. Kenapa kau menyamar, ha? Apa rencanamu sebenarnya? Cepat katakan. Kalau tidak, kami akan memukuli kalian seperti tukang binatu mencuci baju. Aku akan menceritakan semuanya. Tapi sebelumnya, silakan duduk yang nyaman di kursi ini, ya. Tidak, kami tidak mau duduk. Kamu saja duluan yang duduk. Tidak. Kalian saja duluan. Kalian kan tamu kami. Kamu saja duluan. Kamu. Baiklah, kita main musik kursi untuk putuskan siapa yang duduk pertama. Nomor satu, mainkan musiknya. Baik, bos. Aduh, tolong aku. Pemenangnya bos kami. Bos kami menang. Kami tidak akan biarkan bos kami kalah. Hei, kalian. Ayo. Malukan. Rencana pertama gagal, sekarang rencana B. Patlu, jika hidupmu berharga, ayo kita lari. Aku sudah lari, kamu juga lari cepat, Motu. Hei. Berhenti kalian. Kalian tidak akan lolos dariku. Hei. Itu namanya senjata makan tuan. Ya, tidak masalah. Aku sudah siap dalam menghadapi masalah selama satu bulan lalu. Aku akan mencair sekarang. Aku akan segera mencair.
Aku dapat ide. Cepat gunakan tangan satumu yang lain. Maaf. Aku lupa. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Ya. Aduh. Panas. Tolong. Nomor 2, tolong rencana B. Rencana B. Aduh, panas. Patlu, kita lari. Di sini akan terasa sangat panas. Ayo. Aku dapat ide. Bos, mereka baik sekali ya. Mereka memutar kipas anginnya ke arah kita. Ayo, kita istirahat dan menikmati udara segar, bos. Aku akan nikmati udaranya nanti. Aku akan merubah keadaan menjadi udara dulu. Bos, cara ini menyerang balik pada kita. Ayo lari sekarang, bos. Motu, kita harus mencari cara supaya bisa keluar dari sini. Tapi kenapa kita tidak makan kuenya dulu? Sepertinya enak. Baru kita cari jalan keluar. Ayo. Ya ampun, kita sedang dalam bahaya. Kamu hanya memikirkan kue. Seumur hidupku, aku tidak pernah melihat orang yang lebih aneh dari dirimu, Motu. Ayo cepatlah cari mereka. Bawa mereka ke sini secepatnya. Dan paksa mereka duduk di kursi ini. Dan jadikan dia anjingku. Wah, bos, wah. Itu puisi yang indah. Jangan bicara soal puisi. Cepatlah cari Motu dan Patlu sekarang. Kamu sedang apa? Karena kita sudah di sini, aku tidak mau pulang tanpa memakan kuenya. Kakak John, sebelum kalian menemukan kami, kenapa kau tidak hidangkan kami kue dulu? Bagaimana? Ya. Benar juga ya, kenapa tidak? Ya baiklah kalau begitu. Ini ambil. Motu, nomor 1, nomor 2, cepat kemari. Tangkap mereka. Ayo. Bos, di mana Motu Patlu? Mereka masih ada di sekitar sini. Cepat cari, cari. Ayo. Cari. Aduh, kalau perutku kosong, aku tidak bisa berpikir. Kau coba pikirkan sesuatu, Patlu. Aku dapat ide. Bos, sekarang lelah kan? Bos duduk saja, biar kami yang mencarikan Motu dan Patlu. Oh, baiklah. Cepat ya. Cepat cari dia. Wow, siapa pria menakutkan itu? Wajah tampan hanya milikmu, John. Jika kau ingin menggali lubang untuk orang lain, kau sendiri akan jatuh ke dalamnya. Mengerti? Nomor 1, nomor 2, tangkap mereka. Rencana C dan D, rencana mana dulu yang bisa kupakai? Buka lemarinya sekarang. Bagus sekali. Ya, John adalah Don. Masalah kursi ini tidak bisa dipakai lagi. Dan akan berhasil dengan memakai peluru kendali. Kalian akan menjadi anjing peliharaanku hari ini. Ya. Aduh, ternyata John sudah mempersiapkan semuanya. Kita lari saja, Motu. Kita tidak bisa dikalahkan kalau kita berlari. Mau kemana kalian? Maaf, bos, bisa pinjam papan luncurnya? Teh tanpa gula, sapi tanpa ekor, apa yang telah kau lakukan? Motu lakukan sesuatu.
kosong, otakku tidak bisa berpikir nih. Aku dapat ide. Lompat. Oh tidak, aku lebih baik jadi anak kecil asalkan aku tidak menjadi anjing. Tolong. Sampai jumpa, Don. Mereka berdua akan mengurusmu, Don. Sampai jumpa, hati-hati. Tolong aku. Tolong! Hei, tunggu aku! Eh?